aja selama bisa menjaga batas-batas tertentu. Siapa sama siapa kira-kira itu? Kalau yang sudah pasti kita tahu semua, ya peran utama kita, peran utama kita Mas Mala sama Raka, mereka emang dekat dan untuk hubungan aku nggak tahu. Tapi wajar-wajar aja kalau misalnya memang mereka ada hubungan pun ya tidak masalah juga selama kita menjaga batas-batas tadi aku. Tapi lo nggak ada kemungkinan juga akan cunlok juga di Persija? Nggak ada sih. Hah? Mantan saya 17 pak. Beda udah apa ya, udah capek sih jujur, udah capek untuk pacaran yang main-main apa segala macam, karena orang tua pun udah bilang cobalah cari yang serius satu gitu, kenalin ke orang tua, jangan cuma pacaran sebulan, pacaran 3 bulan, pacaran 6 bulan, cari yang benar yang bisa kamu bawa ke rumah. Target khusus ada nggak untuk arah menikah? Dua tahun lagi berarti. 3 tahun lagi. Kenapa 2-3? Mungkin ada spesialis. 2-3 karena dulu ayah sama bunda pun nikah 2-3. Yang dimana sekarang ketika mereka sudah mulai menua, aku sudah besar. Jadi anaknya bisa apa ya, bisa menyimbangi obrolan bapaknya. Kayak aku sekarang tadinya 20 tahun, tepatnya Mei nanti, ayah tahun ini 45. Aku masih bisa ngobrol sama dia, aku masih bisa ngajak dia jalan, ngajak dia nongkrong, ngajak dia kemana gitu. Kalau aku terlalu tua menikahnya, takutnya anakku udah gak bisa nyambung lagi sama aku. Berarti ada target khusus juga dalam cari pacar yang 3 tahun? Oh iya, makanya aku 3 tahun ini nyari yang serius nih, ada gak? Kalau gak dapet ya paling maksimal 27 aku. 27 udah harus menikah. Oke, siap. Thank you.